Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam tiba-tiba close pula ya, tapi yang mudah-mudahan tak ada masalah lah ya lepas ni. Jadi kita sama-sama ya ingat setiap hari kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kena faham Cajah memang nak fokus kepada betul-betul ya kenapa pentingnya satu perkataan istighazah ini amat penting kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita kena sentiasa ya minta perlindungan kepada Allah Taala. Kita kena selalu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita sentiasa kena minta perlindungan Allah. Itu simple ya, ayat yang terlalu simple dan menunjukkan kerendahan hati kita kepada Allah ya, dan kita pula ya menunjukkan kita ini bersandar kepada Allah Taala dan menunjukkan kita mencari keredaan Allah Taala. Dan sesiapa yang banyak membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, tak kira dalam permulaan ya sesuatu benda, kita nak membaca Quran, dalam kita nak sembahyang dan sebagainya, Syajah akan bongkarkan kepada anda semua betapa ya syaitan ini adalah musuh utama kepada manusia. Jadi kita ni kena selalu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan disertai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita minta kepada dengan nama Allah, kita minta perlindungan kepada Allah, kita minta dengan nama Allah, Allah memberi kita kekuatan, memperteguhkan iman kita, akidah kita. Ya, sebab akhir zaman ini ya, umat akhir zaman ialah mereka hendaklah berpegang teguh ya kepada akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun, siapapun yang bercakap ya, tetapi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang benar-benar yang mencari agamanya ya, sesiapa yang benar untuk mencari petunjuk jalan ya, dia tahu dunia ni hanya sementara, yang dan di dunia ini musuh-musuhnya ya termasuklah yang manusia kena faham, kena belajar, ialah sesuatu iaitu syaitan adalah musuh utama pada manusia. Kerana kedengkian yang ada pada syaitan ni, ya, dengkinya pada manusia. Kita ni manusia ya, dijadikan Allah Ta'ala sempurna ya, Allah Ta'ala jadikan kita sebagai amanah di dunia ini ya, hanya orang Islam, hanya orang yang Islam, iaitu orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa sahaja ya, yang akan memelihara, menjaga ya bumi ini, menjadi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Allah Ta'ala ini menjaga sebaik mungkin ya alam ya, binatang-binatang dan sebagainya. Hanya kita buat sahaja, kita mana apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dah sempurna, tidak ada sesiapa yang boleh mengubah apa pun berlaku pada dunia, apa pun berlaku kepada bumi, tidak ada sesiapa yang boleh mengubahnya ya. Jadi kita sesiapa umat Nabi Muhammad SAW, ingat ya, syaitan ini akan hampir apabila anak Adam ketiga marah. Jadi anak Adam ketiga marah ya, jadi dalam keadaan suasana ya, kita suami isteri kadang-kadang kita tengah susah ya, tengah gelisah, antara pasangan kita tengah dalam keadaan ya emosi tidak terkawal ya, kadang-kadang kita jangan ambil kata-kata ketiga marah ya, itu yang saya nak ingatkan. Dan Ustazah nak ingatkan juga kepada kita, begitu juga anak-anak kita ya. Jadi kita kadang-kadang ibu bercakap ketika marah, kita kadang-kadang kena banyak muasabah diri. Kerana apa? Setiap kata-kata itu, kalau anak tak kuat, dia akan berpegang kepada kata-kata ibu ketika marah.
Isteri pula pun dia akan pegang kata-kata suami ketika marah. Itu yang akan menyebabkan merosakkan sepanjang kehidupan dalam rumah tangga. Jadi kita kena jaga sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila ya manusia ini ya pertama kita ni ada sifat kena jaga. Syaitan ni ya akan hampir kepada orang pertama sekali dia ada sifat marah, cemburu ya, cemburu dengan kelebihan orang lain dan sebagainya. Ya jadi tak jadi ya, sebab tu Islam tidak boleh kita nak upload benda-benda apa yang kita pergi mana kita dengan siapa ya, mata-mata yang tidak senang ni ramai. Ya satu penyakit air, kadang-kadang badan kita lemah dan sebagainya, semuanya berpunca kepada diri kita sendiri. Kita yang memberi balak dalam rumah tangga kita. Kita memberi balak, kadang-kadang kita saja ialah post kan kita dengan keluarga kita, bukan semua orang suka. Ingat ya, mata-mata yang melihat tu ramai dalam Facebook, walaupun dia like, dia suka mengeluarkan ucapan, tetapi sesuatu itu tidak baik. Sebab itu akan mewujudkan ya benda dalam cemburu ni dan benda-benda yang marah, dengki ya, boleh menyebabkan panahan daripada syaitan. Ini panahan syaitan yang paling kuat. Jadi panahan daripada syaitan yang masuk di dalam dada anak Adam ya, menyebabkan dia akan sampai kepada orang yang didengkinya. Jadi sebenarnya kita Islam ini banyak membaca auzubillahi minasyaitanir rajim. Banyak mohon perlindungan dengan Allah. Kita kena banyak banyak sangat ya, dalam setiap perbuatan kita ya, apapun banyak mohon perlindungan Allah daripada Allah Taala. Jadi di sinilah ya kita ini manusia kena ingat ya, bila ada cemburu di dalam hati kita ya, kecuali cemburu kepada benda yang baik. Kita tengok orang ni, ya Allah ya Tuhanku, kita dengar ya kematian seseorang, dia mati dalam keadaan sujud kepada Allah Taala, itu kita kena ada nak aku mesti rebut peluang macam mana yang dia ada ya. Kita kena cari macam manalah dia boleh mati dalam keadaan, bila kita tahu kuburnya bila dibongkar ya, kubur seorang anak ini pernah ada berlaku yang di dalam orang wawarkan ya, bapa seorang ayahnya tahu anaknya, kubur anaknya bersebelahan dengan orang yang diseksa di dalam kubur ya. Jadi dia tidak senang. Jadi Allah Ta'ala beri ya, ayahnya boleh tahu bahawa ya, anaknya tahu, suruh pindahkan kubur anaknya. Ini bukan cerita dongeng ya, ini cerita betul ya. Dan bila ayahnya alih, bila ayahnya mimpi berkali-kali, jadi ayahnya cuba jadi selongkar dan minta untuk alihkan kubur anaknya. Ya, bila ayahnya nak alihkan wajah anaknya, subhanallah ya, apa ni, seolah-olah baru sangat meninggal ya, sedangkan benda tu dah berlangsung 2 tahun tak silap saja. Jadi di sini kena ada cemburu, apa amal ibadahnya ya. Jadi apa pilihan Allah Taala, tetapi jangan kita manusia yang cemburu dengan kita. Ya, kadang-kadang orang suka upload tunjuk romantik, suami dia bersifat romantik dan sebagainya. Ya, kadang-kadang kita menunjukkan rumah yang kita miliki dan sebagainya. Jadi kena berhati-hati kerana kita yang mengundang penyakit itu, bukan ada orang yang dengki, tapi pandangan ya, pandangan orang yang cemburu pada kita juga akan menyebabkan badan kita akan sakit. Ya, dalam rumah tangga kita akan menjadi balak. Ya, jadi berhati-hati sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ya, apabila manusia mempunyai keinginan, inilah keinginan ni banyak ya, mengikut hawa nafsu kita. Jadi di sinilah pintu-pintu ya, syaitan mengambil peluang untuk hampir kepada kita. Jadi sebab itulah ya, bila kita sedar ya, kadang-kadang manusia ni dia tak sedar ya, dia ni dalam layanan syaitan ya, dia bawakan kita angan-angan ya. Lepas tu kadang-kadang sebab angan-angan ini sebenarnya ini adalah orang yang terkena tali ya, terkena tali daripada syaitan. Maknanya dia terkena ya, angan-angan. Lepas tu orang kadang-kadang dia tak boleh nak fikir secara waras. Dia tak nak fikir secara waras. Oh, nanti berapa kita tengok baru-baru ni ada orang post ya, dia konon-konon ambil benda tu konon-kononnya untuk kerja. Sekarang bila dia sakit ya, bila dia sakit semua lepas tangan, semua lepas tangan. Yang konon-konon yang benda yang haram ni kata-kata darurat. Bila orang tu sakit terlantar ya, dah duduk kursi roda, dia merasai dia menyusahkan orang dan sebagainya. Inilah dia ya, keinginan-keinginan tu tidak membuatkan seorang itu berfikir dengan waras. Dia buat sesuatu tindakan ya, lepas tu benda tu berlaku, ada kesan sampingan, kesan sampingan
Ya, maka diorang lepas tangan. Semuanya lepas tangan. Ha, jadi di sini, kita umat Nabi Muhammad SAW, sebab tu Islam mencegah lebih baik daripada merawat. Islam ini mencegah lebih baik daripada merawat. Ustazah akan ajar kepada kita semua. Ustazah akan ajar. Ya, walaupun Islam ini setiap penyakit ada ubatnya kecuali mati, tetapi apa yang ustazah nak beritahu di sini, ya, mencegah itu lebih baik daripada merawat. Ya, bukan semudah yang anda sangkakan. Ya, jadi di sinilah ya ustazah nak kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kecuali syaitan akan kalah kepada jiwa-jiwa orang, ya, yang takwa. Takwa ini, ya, buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Kalau Allah larang benda yang haram dan meragukan, tinggalkan. Ya, tidak, kita tak payah lagi nak cari juga dibolehkan. Ha, ya, tinggalkan. Kalau ini kata Allah dan Rasul, malahan dia boleh mendatangkan mudarat, tinggalkan. Ya, jangan kita menjadikan diri kita sebagai kalam untuk, ya, orang-orang tertentu. Mereka ni untuk orang-orang yang tertentu. Ingat, berhati-hati. Ya, jadi jadi bila kita jiwa kita kuat, ya, orang ini akan menang daripada kalahnya dengan syaitan. Maknanya dia kalah dengan syaitan. Jadi dengan ini, pertama dia ada percaya kepada Allah Ta'ala. Lepas tu kita, kalau tanda orang percaya kepada Allah Ta'ala, dia bersandar kepada Allah Ta'ala, baca a'udzubillahiminasyaitanirrajim, mohon perlindungan dengan Allah daripada bisikan-bisikan syaitan dan juga manusia-manusia yang bertopengkan syaitan. Nanti saya akan cerita siapa dia. Sebab benda ni anda kena ada ilmu. Kalau kita kena tahu siapa musuh manusia, salah satu musuh manusia ini ialah syaitan. Ya, sebab kenapa? Syaitan ini adalah musuh yang nyata bagi kamu. Allah Ta'ala ingatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW supaya berhati-hati, kerana syaitan ini sedaya upaya untuk menghalang umat Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Apa? Dia akan menghalang kita daripada minum air telaga Kausar. Dalam masa sama, dia akan menghalang kita, ya, untuk mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan memperlekehkan sunah-sunah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak menampakkan bila dia bercakap, dia berbicara, dia tidak akan bicara berkaitan dengan akhirat. Dia hanya berbicara kepada manusia, orang awam, iaitu sikit-sikit kehidupan di dunia. Kehidupan di dunia. Bahayanya, dia tahu dunia ini manusia akan binasa. Apapun dunia ini akan binasa, manusia akan binasa dan sebagainya. Tetapi kematian, bagaimanakah yang kita manusia nak? Sebab tu kita kena ingat, ya, kita umat Nabi Muhammad SAW yang yakin kepada Allah Ta'ala, dunia ni hanya sementara, aku nak balik ke akhirat, kekal abadi. Pastikan akhirat kita itu yang kita perlukan. Di perjalanan kita masih jauh lagi, ya, alam kubur, lepas tu alam barzah lagi, kita nak jumpa lagi dengan alam akhirat. Kita nak lalu titian siratal mustaqim, tempat di situlah, ya, pertolongan Nabi Muhammad SAW. Hanya Nabi yang boleh tolong kita. Kalau kita tak nak ikut apa daripada Allah dan juga Rasul, kita tidak mahu ikut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ikut kata mereka kono-kono kaedah fitlah apalah itulah, ya, ustaz-ustaz yang macam ni, ya, yang akhir zaman ni, kerana dunia mereka bawa kereta besar dan sebagainya, ya, untuk menyampaikan agama mereka sendiri, ya, ilmu itu tidak amal. Sekarang ni senang dia, mereka mengaku diri mereka ulama. Mereka tidak beramal dengan ilmu mereka, mereka panggil diri mereka ulama apabila mereka merasa di ilmu. Syaitan sajalah. Syaitan aja, ya, yang rasa perasan diri dia ulama. Sebab apa? Ya, dia rasa diri dia berilmu. Apa kata iblis, ya? Apa kata syaitan? Ya Allah, mengapa aku mesti, ya, tunjuk kepada manusia sedangkan aku dijadikan daripada api? Inilah dia, ya, yang wujud, yang menyata mereka ini kono-kono. Tak dengar ke kami ni ulama, kami ni orang yang berilmu. Ilmu itu berserta dengan amal. Orang yang tidak beramal dengan ilmunya, ya, seolah-olah tidak ada apa-apa. Ya, inilah dia. Ya, kita kena sedar, umat orang awam kena sedar. Ya, bila kalian sakit, kalian jadi terpinga-pinga. Sedangkan Nabi kalian kata, benda yang haram, benda yang meragukan akan mendatangkan mudarat. Itu bukan penyembuhan, malah itu akan mudaratkan umat Nabi Muhammad SAW. Bukan saja mudarat di dunia,
tetapi lebih dahsyat mudaratnya akhirat kalian. Kalian akan jauh dengan pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bersandar ya dengan kekuatan Allah Taala. Baca auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita kena yakin dengan iman kita dalam hati kita, bukan bersandar kepada benda-benda yang SOP yang mengarut ya. Tidak ada kena mengena pun dengan orang Islam. Qul ya ayyuhal kafirun, orang kafir, cara dia, hai orang kafir, pun dah kata engkau cara engkau, aku cara aku. Mengapa orang Islam terikut-ikut ya cara yang diajar oleh orang kafir? Ya, kalaulah dia kata mana ada dajjal, dajjal tak ada pun. Eh, nak jaga kemaslahatan masjid ni. Ya, dia kata dajjal tu tak ada. Kalau dia kata dajjal tak ada, macam mana dia nak tahu dajjal tu tak ada? Sebab dia itulah ya lebih jahat daripada dajjal yang Nabi kena ingatkan. Lebih jahat daripada dajjal siapa yang Nabi ingatkan? Iaitu ulama su. Ya, sebab itulah kita kena sedar. Ya, banyak minta perlindungan dengan Allah. Hanya Allah, apabila kita mohon pertolongan perlindungan pada Allah, sebab baik senjata membawa seorang kepada keredaan Allah dan kemenangan. Banyak mohon perlindungan Allah Taala. Ya, bila kita baca auzubillahi minasyaitonir rajim ni luas, lebih luas lagi. Ya, di sini pula ya saya nak cerita. Ya, daripada kita sikap ya kita nak beritahu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada satu cerita di mana kita bersama-sama apabila kita sedang berdepan dengan orang marah kepada kita. Okey, apabila orang berdepan dengan keadaan orang yang sedang marah kepada kita. Apabila kita nak cerita sikit, tapi mungkinlah cerita ni dah tak terkenal sangat ya. Banyak orang tak tahu, tapi ini kisah Isam bin Al-Mustalik daripada negeri Syam ya. Menaruh dendam sangat-sangat mendalam ya berapa lama dengan Saidina Ali bin Abi Talib. Maknanya ya, pada masa itu dendamnya dinyalakan oleh syaitan. Jadi orang yang ada jiwa dendam, ingat ya, musuh yang terbagi kamu orang-orang kafir. Ya, syaitan tu dendam kepada anak-anak Adam. Jadi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, di mana ya syaitan menanamkan dendam. Kalau kita ada dendam ya, kalau kita pasangan suami isteri dah bercerai, kadang-kadang mesti ada perasaan dendam. Eh, kan bila ada macam tu, cepat-cepat beristighfar kepada Allah Taala. Adik beradik ada dendam, kita dengan jiran ada dendam, buang. Itu semuanya datang daripada dinyalakan oleh syaitan kepada anak Adam. Jadi di sini hingga mendatangkan rasa marah. Ya, dia rasa marah sangat. Ya, sampai dia rasa benci sangat. Ya, semenjak berapa lama ya dendamnya masih berkibar-kibar walaupun ya Isam ni walaupun masa tu dia benci sangat kepada khalifah masa tu Saidina Ali ya. Walaupun Saidina Ali dah tak ada. Walaupun Saidina Ali dah tak ada, tetapi dendamnya masih ada. Ini dia. Syaitan dia tak puas hati. Lepas tu kadang-kadang ada orang kan, bila dia sakit hati ni, dia tak boleh berhati hati. Ini dalam dada kita umat Nabi SAW ya, telah ada dikipas. Maknanya syaitan kipas kita balik. Panas. Dia dah sedangkan Saidina Ali dah tak ada pun, dia masih ada lagi bencinya, marahnya kepada Saidina Ali ya. Jadi bila dia rasa sangat benda ini dia tak boleh juga ya, lepas tu dia tahu daripada Saidina Ali ni, tiba-tiba dia pergi ke Madinah ya. Dia pergi ke Madinah, Isam ni pergi ke Madinah dan berjumpa dengan Saidina Ali. Pada masa ke Madinah, Isam tertarik hati rupa paras Saidina Hasan ya. Dia tertarik bahasa pertuturannya, cahaya mukanya amat menyejukkan hati. Jadi masa tu padahal ya apa yang Isam sangat sangat Isam ni sanjung sangat dengan Hasan ni ya, dengan penuh hormat ya. Syaitan pun merisik sesuatu dalam hati Isam, terus berubah jiwanya dari kasih dan hormat pada marah dan benci, lalu Isam menyapa Hasan. Jadi kenapa dia membenci sangat kepada Hasan ni? Dia tanya, engkau anak Abi Talib? Ya, jawab Hasan. Dengan tidak berlingah, Isam pun maki hamun dia.
Ya, jadi kita berhati-hati. Masa kita suka dengan orang ni, ya, tiba-tiba kita jadi benci, kita jadi marah. Ini banyak berlaku dalam pasangan suami isteri. Ya, asal benda sayang akhirnya menjadi benci. Ya, berlaku banyak perkara dalam adik-beradik, satu mak, satu ayah, banyak berlaku. Jadi apa yang syaitan buat berkaitan dengan benci, ya, sakit hati dan sebagainya. Kadang-kadang ya, keturunan dia dah tak ada. Ya, orang yang dibenci tu dah tak ada, tapi kerana dia adalah keturunannya. Kerana keturunannya pun, kalau biasa kita dengar drama-drama orang katakan, kalaulah mak dibenci, bapak dia aku benci, ya, anak dia pun, keturunan pun aku benci. Itu bahaya. Ya, itu orang yang dah terkena panahan-panahan, kipasan-kipasan daripada syaitan. Jadi apa yang dilakukan? Itu dia. Ya, untuk menghancurkan kipasan-kipasan syaitan kepada Isam ni. Jadi apa yang dilakukan? Dia datang, dia jumpa Isam ni, berjumpa. Engkau anak Abi Talib kan? Jawab Hasan dengan tidak berlengah. Dia jumpa Hasan, dia marah, dia kata macam-macam, maki hamun dengan kata kesat dan sebagainya. Untuk apa? Dendam dengan keturunan. Jadi benci dengan keturunan. Hasan ni dia suka dengan Hasan ni, tapi bila tahu bapak ni siapa, jadi perasaan tu benci sangat. Jadi Saidina Hasan mendiamkan diri. Dia mendiamkan diri dan dia memandang kepada Hasan dengan penuh kasih sayang. Nak jawab akhlak. Di sini akhlak pentingnya. Akhlak bila kita berdepan dengan musuh. Musuh jangan dilawan dengan musuh. Jadi Saidina Hasan pula mendiamkan diri dan memandang kepada Isam ni dengan penuh belas kasihan. Setelah itu Saidina Hasan berkata dengan tenang. Apakah jawapan Saidina Hasan? Isam baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi redalah kemarahan mu wahai Isam. Kata redakanlah kemarahanmu hai Isam. Tuhan ampunkan aku dan engkau. Kiranya engkau minta bantuan, aku akan bantu. Atau engkau minta sesuatu, akan kuberi. Dan engkau minta pertunjukan, minta petunjuk, aku akan tunjukkan. Tak kala itu bila Isam dengar kata-kata yang keluar daripada Hasan, apa katanya, redalah hatiku, hilanglah kemarahanku, dan tercabutlah segala perasaan jahat di jiwaku. Jadi tercabut segala perasaan jahat di jiwanya, dan dia menyesal atas kekasannya terhadapnya, dan mulai hari itu rasa kasih sayang kepada Saidina Hasan dan ayahnya. Jadi begini ya. Jadi untuk melawan dengan, kita tahu orang yang sedang marah, orang yang emosi, orang yang sakit hati, itu dah terkena dengan kipasan syaitan. Jadi apa yang kita kena buat ialah tunjukkan akhlak, iaitu kita bukan lagi lawan. Apa ni, aku tak ada kena mengena-mengena. Bukan tunjuk kita lagi betul. Yang kita nak kena tunjuk, kita sama-sama minta pandang dengan penuh kasih sayang. Kita banyak membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga suami isteri. Bila bergaduh, bila apa, jangan kata-kata suami, kata-kata isteri tu dibawa di luar rumah. Tak perlu dia cerita dengan mak, tak perlu nak cerita dengan ayah, tak perlu nak cerita dengan adik-beradik pun. Supaya tidak berpanjangan. Jadi tenangkan diri masing-masing, banyak auzubillah dan bismillahirrahmanirrahim. Terkala itu akan tercabutlah dengan sendirinya, sebab benda ni dalaman, benda tu di dalam perasaan. Dan cerita ringkas ini menunjukkan Isam yang telah diracuni oleh syaitan itu telah dapat, maknanya Isam telah jadi di sinilah permainan yang kita kena ingat. Bila orang sakiti kita, orang zalim kita, orang buat kita, apa yang kita kena buat? Kita tenangkan diri kita, kita memandang orang tu dengan penuh kasih sayang. Jangan api dipandang dengan api. Hati yang panas jangan dipandang dengan hati yang panas.
Ya, sebab tu kita suami isteri kalau gaduh pun biarlah bertenang dulu. Itu lebih baik. Suami keluar dulu bertenang, isteri pun bertenang dulu. Ya, jangan dipanjang-panjangkan lagi. Lepas tu kita sama-sama ya pandang dengan penuh kasih sayang pasangan kita. Ya, baca auzubillah bismillahirrahmanirrahim. Kita dah tahu itu semua kipasan syaitan. Ya, begitu juga musuh kita dengan jiran kita dan sebagainya. Cubalah buat akhlak kita, minta perlindungan Allah Ta'ala, minta ya Allah, baikkanlah jiranku. Baca auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, beritahu pada jiran ya apa yang telah aku ni. Kalau kamu memerlukan apa, insyaAllah aku akan membantu tunjuki kamu. Jadi syaitan akan kalah dengan kelembutan akhlak seseorang. Jadi jangan ya makian dibarah dengan makian, pemusuhan diteruskan. Jadi setiap orang yang bermusuh dengan kita, kita matikan musuh itu dengan auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa ya yang mohon perlindungan dengan Allah daripada kejahatan syaitan, percayalah pasti Allah Ta'ala akan melindungi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ustazah sebagai pernah membuat perubatan cara sunnah Rasulullah, ustazah buat perubatan cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap sakit kalian ada kaitan dalam darah diri kalian, ada kaitan dengan diri kita. Kenapa darah kita naik? Ya, anda cari ubat hanya ubat zahir, tapi anda tidak mencari di mana punca dia sebenarnya. Orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, punca penyakit itu datang daripada hati kalian sendiri. Ya, hati jiwa kalian sendiri. Kalau jiwa kalian sakit, maknanya ya bila sampai saat ya tubuh badan jasad anda pun akan menjadi sakit. Ya, panasnya kita, darah tingginya kita, sehingga dia orang yang ada sikap yang di mana kena panahan syaitan. Ya, kenapa yang orang yang kena kipas dengan syaitan, orang yang kena kipas dengan syaitan ni ya, dia akan memberi efek yang buruk kepada tubuh badannya. Ya, sebab itu orang akan ada darah tinggi, makan ubat ya setiap hari. Ya, lepas tu apa akan berlaku? Ya, dia akan merosakkan tubuh badan anak Adam. Ya, dalam darah anak Adam. Ya, sebab tu kita kalau kata kita nak tengok darah naik dan tinggi dan turun atau tidak, tengok kepada diri kita. Siapa yang kita benci? Siapa yang kita dendam? Siapa yang kita tak maafkan? Ya, siapa yang kita kata, kalau anda tak mau selesaikan benda ini di dunia, ya takutlah nanti ya benda ini anda simpan, anda hanya mencari ubatan zahir. Ya, kita duk tengok dekat Facebook, kita dah cari doktor, ya makanan ubatan zahir. Anda hanya mencari ubatan zahir, sampai bila anda takkan sembuh darah tinggi anda, malahan makin mudarat dan semakin mudarat. Sebaik-baiknya anda duduk muhasabah diri, minta perlindungan Allah. Duduk kita baca auzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ada tak yang kita lupa? Sakit, kita sakit hati dengan siapa? Ya, kita dendam dengan siapa? Kita benci dengan siapa? Tanya orang tu kenapa dia marah sangat dengan kita? Apa yang dia sakit hati dengan kita? Ya, kita minta pada dia untuk selesaikan. Ya, sebab apa? Kita ni berdepan dengan syaitan. Jadi bila berdepan dengan syaitan, tidak ada cara lain, ya kita kena baca auzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, minta petunjuk Allah Ta'ala. Ingat ya, kalau anda tidak mahu membersihnya dalam hati anda sekarang, benda itu akan menjadi darah anda. Bila menjadi darah dalam darah anda, itu badan anda akan panas, akan surut. Jadi badan anda akan sentiasa panas. Sebab apa badan anda jadi panas? Tidak stabil, kerana dalam badan tubuh badan anak Adam ya terkena panahan daripada syaitan yang direjam. Jadi sakit darah tinggi dan sebagainya, muhasabah diri, kerana ia akan memberi kesan yang buruk kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu penyakit ini Allah Taala ingatkan, ambil pengajaran daripada sakit kamu. Ambil pengajaran daripada sakit kamu. Satu pesakit-pesakit sunnah saya ingatkan, kalau anda nak sembuh, walaupun anda ada parti amal, parti asfa, ya elwari grade perubatan, tetapi kalau anda tak buang, anda masih ada benci, dendam, kalau anda tahu orang tu tak suka dengan anda, ya selesaikanlah dengan berdoakan yang baik untuknya. InsyaAllah anda lihat sendiri penyakit anda, bagaimana proses penyembuhan itu akan berlaku. Jangan hanya sekadar mencari ubat zahir. Anda takkan jumpa berapa ramai orang tertipu dengan ubat zahir. Sebab itulah kalau anda berubat, pergi mana hospital, mereka hanya memberi anda ubatan zahir, tetapi dia tidak memberitahu apa setiap penyakit itu bukan hanya sekadar punca daripada makan. Mereka sembunyikan. Kita ni nak mati berjumpa dengan Allah Ta'ala, tetapi
tetapi orang yang Allah cintai. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap kali kalian membuat kesalahan, cemburu, dendam, benci, benda itu akan memberi efek ke dalam tubuh badan kita. Jadi anda nak sihat, nak sembuh, selain makan ubatan sunnah 100%, sakit sunnah, nasihat ustazah, cari muhasabah diri. Lepas tu kita duduk, muhasabah diri, tanya, ya Allah, ya Tuhanku, apa lagi yang aku tersangkut dengan manusia, hubungan dengan manusia, terkait lagi, apa lagi, dendam. Contoh, anak dendam dengan ibu, kan ada kadang-kadang, ibu marah, masih simpan dendam, benci kita kepada mak kita. Kadang-kadang kita tak benci, cuma kita ada dendam tu, mak aku dulu macam-macam ni, kita ada dendam dengan ibu kita sendiri, kita ada dendam dengan ayah kita sendiri. Kena selesaikan, maafkan, doakan yang baik untuk mak ayah kita, minta ampun dengan mak ayah kita yang masih hidup. Kalau mak ayah kita dah tak ada, apa yang kita kena buat, kita doakan mereka, dan kita maafkan, semua manusia itu punya kelemahan, kekilafan, sesungguhnya umat Nabi Muhammad SAW, akhlak yang diajar oleh Rasulullah SAW, bersihkan diri kita, maafkan orang, dan disitulah kemenangan umat Nabi Muhammad SAW, di mana syaitan itu akan kalah dengan akhlak-akhlak peribadi setiap umat Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah saya akan sambung lagi betapa pentingnya kita minta perlindungan dengan Allah setiap masa, di dalam soal ibadah. Dan selepas ini insyaAllah, kita ingat, kalau anda nak baik darah tinggi, kencing manis, anda nak baik penyakit anda ini, sakit sunnah, saya ingatkan, ingat balik apa yang kita simpan di dalam hati anda. Bersihkan hati anda, anda nak berjumpa dengan Allah, jangan dipenuhi dengan dendam, benci dan sebagainya. Okey, kalau kita tak maafkan orang, katalah orang ni, macam kata, kalau orang benci kan sampai keturunan dia benci, kita jangan berterusan. Sebab tu anak cucu-cucu keturunan itulah yang akan meleraikan. Jadi kita leraikan kebencian itu dengan berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Kita doakan auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim, dan kita maafkannya. Mudah-mudahan kedua-duanya akan diberi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya akan masuk ke syurga Allah taala dengan mudah. Insya-Allah Allah akan beri di bumi ini kebaikan kepada manusia. Ingatlah, musuh yang nyata bagi kamu ialah syaitan, yang salah satu musuh yang nyata bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian daripada ustazah, untuk hari ini, dan nanti insyaAllah Tata nak kongsikan beberapa, Tata sekarang nak kongsi ilmu supaya anda akan tahu ada sesuatu perubatan tentang jenis-jenis kain yang anda boleh menjadikan ia adalah salah satu untuk merawat penyakit-penyakit kita umat akhir zaman. Bagaimana rahsia setiap kain ni, apa fabric ni buat daripada apa, dan bagaimana untuk kita atasi, dan insya-Allah benda ini ada kaitan. Sekian daripada ustazah, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.